Halo, welcome back to channel Kabar Terbaru teman-teman. Nah, kali ini admin channel Kabar Terbaru lagi ada di objek wisata Umbul Punggok ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin tahu atau ingin berlibur ke objek wisata Umbul Punggok di daerah Klaten, boleh datang ya. Seperti inilah suasana di objek wisata air Umbul Punggok. Kalau dari Jogja ke sini sekitar kurang lebih 1,5 jam ya naik sepeda motor. Dan seperti apa keseruannya? Lihat. Seperti inilah antusias para pengunjung. Ini pengunjung yang lagi ingin foto di bawah air ya, bareng sama instrukturnya. Tentunya instruktur yang sudah terlatih ya, jadi bukan instruktur yang abal-abal. Jadi insya Allah untuk keselamatan terjamin ya. Selagi yang mau nyelam mengikuti arahan yang disuruh tuh. Ini lagi siap-siap untuk loncat. Untuk masuk ke sini Anda perlu beli tiket Rp15.000 ya. Belum termasuk beberapa objek tempat yang Anda ingin naiki seperti yang ada di depan itu, seperti wahana bermain itu bisa naik. Mas bisa ke sana masuk untuk di dalam lokasi, bisa masih beli tiket lagi ya. Atau untuk pelampung juga, yang mau pakai pelampung juga masih sewa sekitar 7.000 satu pelampung ya. Jadi bagi teman-teman yang suka driving berenang ke inlang, keamanan lebih baik Anda nyewa ya, nyewa pelampung biar lebih aman. Oke teman-teman, demikianlah video kali ini dari channel Kabar Terbaru. Semoga bermanfaat untuk menjadi referensi teman-teman jika ingin berwisata ke tempat objek wisata air Umbul Punggok ini. Saya mau pilih admin Kabar Terbaru. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye-bye.